Hai semuanya, perkenalkan saya Angki Yudhistia, staf khusus Presiden Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi tentang semangat UMKM bertahan dan tumbuh di tengah pandemi COVID-19. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. How come? Kok bisa? Berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM di Indonesia terus berkembang pesat dari tahun 2010 yang berjumlah 52,8 juta UMKM. Hingga tahun 2018, UMKM di Indonesia tercatat berjumlah 64,2 juta UMKM. Apalagi di tahun 2021, tentu lebih banyak lagi. UMKM, tulang punggung ekonomi Indonesia dengan jumlah sebesar 64,2 juta UMKM tersebut memiliki kontribusi sebesar 60% dari total produk domestik bruto PDB Indonesia. UMKM menyerap 99% dari total keseluruhan usaha di Indonesia dan juga 97% dari total tenaga kerja. Nah, antara UMKM dan sektor ekonomi kreatif, bedanya ada di mana? Sebesar 92,7% usaha di bidang ekonomi kreatif merupakan skala mikro dengan pendapatan usaha kurang dari 300 juta selama setahun. Dari 8,2 juta pelaku usaha kreatif, sejumlah 7 juta lebih diantaranya berskala mikro. Subsektor kuliner, fashion, dan kriya mendominasi dengan jumlah 7,39 juta usaha, besar sekali. Bagaimana rentang potensi ekonomi kreatif Indonesia? Dengan kontribusi ekonomi kreatif Indonesia pada tahun 2018 itu adalah sebesar 1 triliun atau 7,28% terhadap perekonomian nasional. Artinya, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar dengan kontribusi ekonomi kreatif terbesar setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Nah, bagaimana dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi kreatif Indonesia? Dilansir dari riset oleh ITB tahun 2020, dampak yang dialami 16 subsektor ekonomi kreatif, 98% mengatakan terdampak. Walaupun hanya 8% yang mengatakan omsetnya naik, tapi 98% itu semua terdampak. Nah, karena terdampak itulah bagaimana arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk pemulihan ekonomi tahun 2021. Beliau mengatakan ekonomi kreatif untuk menjadi lokomotif dalam menciptakan lapangan pekerjaan, terutama untuk sektor yang banyak menyerap dan menggerakkan ekonomi, tentunya dengan mengutamakan protokol kesehatan. 3M kesehatan menjadi yang paling utama. Kita bicara tadi tentang 3 kontributor terbesar PDB ekonomi kreatif. Apa saja? Pertama, kuliner. Kedua, fashion. Ketiga, kriya. Di manakah kita untuk semua ekonomi kreatif ini? Setiap arahan Bapak Presiden, kita selalu mendengar beliau selalu mengatakan tentang inklusivitas. Apa sih inklusivitas? Kita bicara tentang konsep pengembangan ekonomi kreatif inklusi. Artinya, pembangunan SDM dan transformasi ekonomi haruslah melibatkan semua masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya kelompok rentan. Artinya, no one left is behind. Semuanya harus mengikuti program-program yang tersedia oleh pemerintah dan non-pemerintah. Kelompok rentan yang dimaksud adalah, pertama, penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas jumlahnya 37 juta jiwa. Kedua, pengangguran baru. Rentan ekonomi karena COVID-19 itu sebanyak 3,5 juta pengangguran pada tahun 2020. Dan juga lanjut usia. Lansia ini sebesar 26 juta penduduk yang
terdampak juga secara ekonomi saat pandemi COVID-19. Kita bicara tentang subsektor ekonomi kreatif. Semua ada 17. Apa saja sih 17 subsektor ekonomi kreatif? Games developer, arsitek, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, film, animasi, video, fotografi, seni pertunjukan, kriya atau kerajinan, televisi dan radio, periklanan, desain komunikasi visual, penerbitan, dan aplikasi. Inilah 17 subsektornya. Provinsi mana saja penyumbang PDB ekonomi kreatif terbesar? Pertama, ini banyak banget provinsinya. Ada dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali. Dan Bapak Presiden pun arahan beliau tentang pemulihan ekonomi 2021, yaitu kolaborasi UMKM dan usaha besar semua harus untung. Gimana caranya semua harus untung? Tentunya pengembangan usaha besar harus terus melibatkan UMKM kita. Bisnis model kemitraan harus terus dilembagakan, harus menemukan pola relasi yang saling menguntungkan antara usaha besar dan UMKM. Dalam tahap awal sudah ada 196 UMKM dan 56 usaha besar yang bermitra. Model kemitraan ini harus mendapat duplikasi oleh banyak praktis usaha besar. Apakah UMKM kamu atau UMKM kita sudah berkolaborasi dengan perusahaan besar? Inilah waktunya. Jika kita berbicara tentang apa sih kunci keberhasilan UMKM saat ini? Ada suatu konsep yang bisa kita bilang konsep pentahelix collaboration. Apa itu pentahelix collaboration? Pentahelix adalah multi unsur dari akademi, community, business sector, government, dan media. 5 konsep pentahelix collaboration ini sebaiknya harus saling berkolaborasi dan bersinergi. Jadi, kita tidak mungkin sendirian, ya. Nah, kita bicara tentang top 10 skill set yang sebaiknya diperlukan dan dimiliki sebagai apa ya? Sebagai seorang UMKM yang tangguh. Top 10 skill set ini digunakan saat era sekarang ini tahun 2025. Sekarang 2021 sudah mentah lagi 2022 dan sampai 2025 skill set apa sih yang diperlukan? Pertama, analyzing. Analyzing itu analisis kita terhadap sesuatu. Kita harus kritis terhadap sesuatu. Berikutnya, kita ini itu juga harus sebagai seorang problem solving. Masalah kita tuh selalu banyak, tapi jangan pernah saling menyalahkan. Bagaimana kita selalu bersolusi setiap masalah yang ada. Dan tentunya kita juga yang diperlukan adalah people management. People management artinya kita bersinergi, berkolaborasi dengan banyak pihak. Enggak mungkin dong kita bisa kerjain sendiri kan, karena kita juga harus bersinergi dengan banyak pihak. Dan emotional intelligence. Apa sih emotional intelligence itu? Artinya logika kita harus berjalan. Jadi jangan baper-baper banget, gagal itu biasa. Tapi kita tetap harus berpikir secara logika bahwa waktunya kita bangkit. Kalau kita bangkit, artinya tidak menggunakan asumsi. Tapi hal-hal yang valid adalah untuk bagaimana kita menjadi tangguh. Dan tentunya kita juga harus fleksibel ya, karena kita pun bertemu dengan orang yang banyak. Kita bertemu dengan situasi yang berbeda. Kita harus mengikuti itu, beradaptasi. Pada tahun 2025 nanti, skill set yang paling dibutuhkan adalah gabungan antara kemampuan beradaptasi, kreativitas, berpikir secara kritis, serta pemanfaatan teknologi. Jadi, jangan gaptek-gaptek ya. Nah,
kita bicara nih tentang realisasi insentif UMKM pada tahun 2021. Semua pasti bertanya, apa sih yang pemerintah lakukan, ya kan? Program stimulasi ekonomi di semua kementerian itu ada. Tapi kita bicara tentang insentif ya. Insentif UMKM terdampak pandemi telah dimulai pada tahun 2020. Pemerintah telah membagikan bantuan langsung tunai untuk pelaku UMKM, BLT UMKM senilai 1,2 juta kepada 12 juta pelaku UMKM sepanjang tahun 2021. BLT UMKM ini merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN akibat pandemi COVID-19. Nah, Bapak Presiden itu selalu memberikan semangat untuk pelaku UMKM. Bapak Presiden menyampaikan pesan optimisme kepada para pelaku usaha untuk tidak menyerah dalam keadaan yang sulit dan mengalami penurunan omset usaha akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda. Sejalan dengan pelaksanaan vaksinasi yang mulai berjalan, semoga pandemi bisa dilalui bersama. Jadi, yang belum vaksinasi, jangan pernah lupa untuk vaksinasi. Karena itu sebagai imunitas kita juga untuk bisa dapat bergerak untuk UMKM. Jika kita mengikuti tagline Presidential G20, yakni Recovery Stronger, Recovery Together. Artinya apa? Inilah momentum UMKM untuk bangkit di tahun 2022 nanti. Baik, sekian terima kasih materi saya hari ini. Sampai jumpa di Brilliantpreneur selanjutnya.